Ya, coba lihat ya. Ya, jejak tuh. Ya, betul-betul itu jejak tuh. Hah? Jadi tembak sini aja, Ji. Hei! Atas ada Ji, Hah? Atas ada juga. Atas ya? Ini tak bang ya? Ini titik yang pertama nih. Dari sini yang kedua, kita ke titik yang kedua 20 meter lagi. Mutar belakang. Istirahat sejenak. Melepas lelah di putaran 90 meter dari Desa Lempur. Ini coba tengok ini dulu bang. Kita berada di titik koordinat yang kedua. Coba menelusuri beberapa jejak yang kemungkinan memberikan petunjuk yang lebih jelas. Memasuki hari ke-8 pencarian dari Muksana Al-Mawmi di putaran hutan Desa Lempur. Intensitas jumlah para pencari murah sedikit menurun. Hanya ditemukan beberapa warga yang mencoba memasuki rimba. Ini tadi kita dapat info dari apa? Forest juga. Itu dari tanggal yang satunya, titik koordinat tanggal 1, itu jam 9 malam. Yang tanggal 2 nya jam 12. Jam 12? Malam. Jam 12 tanggal 2? Iya. 12 malam lewat, masih tanggal 2. Salah satu titik penyeberangan yang diyakini oleh tim SAR dilewati oleh korban di tanggal 2. Tim SAR mulai menemukan beberapa titik terang, sebenarnya dalam bentuk jejak di kawas sekitar Danau Kaco. Tak kalau jejak kaki itu, dia kembang dia. Ada kelanjutan di situ punya. Berapa bentuk jejak cakaran ditemukan di beberapa batang pohon. Kunci motor, takutnya kunci motor itu.
karena kunci motor sama dia korban. Yang kedua tadi berapa jauh kita ke sini? Satu lokasi yang peristirahatan dari korban. Iyo, bagi hewan, bagi manusia kita tidak tahu. Kita temukan sebiji buah yang nampaknya ada bekas gigitan dari manusia. Mungkin saja korban mencoba mengkonsumsi buah ini untuk mengganjal perut yang lapar. Kalau binatang dihabisinya. Ini buah apa kerjanya, Bang? Buah itu di mana, asalnya? Bisa dimakan enggak buahnya, Bang? Temu di sini tadi. Temu di situ ya. 4-5 meter deh. Enggak tahu nih, buah apa mungkin dia kan. Tapi dia mencoba mengkonsumsi itu, Pak. Coba mencari makan deh. Lapar dah di kedua. Pada kedua. Buah itu pun nampaknya udah lama bekas gigitan tuh, Bang. Kemungkinan besar betul data ini gitu. Yang nol tuh, Pak. Daerah Jawa Barat mas semua ya? Jawa Barat mas. Nah. Kalau seandainya pasti data ini bisa dibilang betul gitu, karena emang koordinat posisi ini. Seandainya orang tuh ngasih data, tidak mungkin tepat di daerah ini. Berlaku masih data ngarang-ngarang data mas? Iya, udah mungkin pula tahu posisi daerah sini ya kan? Ini kan emang rute, cuman pas ini buntu. Jadi buntu dan belum nampak ada pencari yang masuk ke sini ya. Kayaknya masih ada. Sudah ada. Cuman itulah mungkin sudah ditelusuri ke dalam. Telusuri masih ikut jalan setapak karena gitu, tidak memprediksi kan barang itu di sini. Setelah sejenak melepas lelah di pinggir sungai. Rencananya akan meneruskan perjalanan di beberapa titik. Ditemukan jejaknya terakhir.